Saat menjelang berbuka puasa, dengan ketua pengurus Bayangkari Cabang Asahan Nyonya Pepin Roman Elhat dan Kapolres Asahan AKBP Roman Semadana Elhat berserta jajaran melakukan kegiatan memberikan takjil kepada pengguna jalan di Jalan Cokroaminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Asahan dan Ketua Bayangkari langsung turun ke lokasi menyasar warga yang lewat dengan membagikan paket takjil di depan kantor Satlantas Polres Asahan. Tampak juga Kasat Lantas Polres Asahan AKP Gali R. Hari Mursyid dan para ibu-ibu pengurus Bayangkari Cabang Asahan beserta personel Satlantas Polres Asahan turut ikut membagikan takjil. Kapolres Asahan AKBP Roman Semadana Elhat juga berpesan kepada pengguna jalan agar menggunakan helm SNI agar bisa mendukung Polri dan tertib berlalu lintas bagi pengguna jalan agar berhati-hati saat mengendarai kendaraan. Adapun pembagian takjil jarang berbuka puasa ini disambut antusiasi oleh masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung, Terberita TV, melaporkan.